Halo guys, aku nak tunjuk macam mana cara nak belah nyok ataupun kelapa ataupun coconut. Okey, untuk hari ini agak perfect lah bulatannya. Okey, first tengok dulu ini petua sok aku dululah. Okey, dia ada ni lah macam simpan tiga kan. So ambil yang bertentang dengan line satu ni. So start sini lah kita kena belah. So tengok yang line satu ni. Start sini lah kita nak. Okay, ini palang lah. Ini palang bodoh ni, palang tumpul. Boleh belah gunakan mata dia. Tapi biasanya orang belah guna belakang lah. Sebab bukan apa, bila mata tu takut bila kita belah tu dia akan keras. Kita pula biasanya akan hole buat macam ni. So bayangkan bila mata, belah mata, kita belah-belah dia tergelincir. Kemana agaknya palang dua kali? Confirm lah makan tangan kita. So prefer ke belakang lah. Okay, prefer ke belakang. Biasanya aku pegang, tapi disebabkan hari ini tak ada orang nak tolong pegang kamera, maka aku pegang sebelah, aku belah sebelah. Okey, tengok keadaan macam mana. Bismillahirrahmanirrahim. Hentakkan terlalu kuat. Menyebabkan bom jadi pecah. Tapi bagaimanapun ia agak perfect lah, no? Perfect shape. Tapi hentakkan terlalu kuat sangat sampai dia pecah itu. Okay, tapi overall dia akan belah dengan shape yang cantik. Ini beginner lah ni. Kalau professional lagi cantik kan. Tapi dah dihentakkan dalam pokok terlalu kuat lah. Okay, ini saja. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.